أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، para jamaah Masjid Nurul Huda Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad dengan tema larangan berlebihan dalam urusan harta. Berlebihan dalam urusan harta bisa difahami dalam banyak hal para jamaah, termasuk diantaranya mencintai harta dengan berlebihan, termasuk diantaranya menghambur-hamburkan harta, termasuk diantaranya melakukan pemborosan, pengeluaran yang tidak di apa, yang tidak dikontrol, begitu. Ini termasuk juga masuk kepada bab asyarafu fil mal, berlebihan dalam urusan harta, termasuk juga kepada lebih mementingkan urusan harta daripada yang lainnya, termasuk dalam urusan ibadahnya misalnya. Maka ini juga termasuk bagian daripada asyarafu fil mal. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Yusuf, telah bercerita kepada kami Abdullah bin Yusuf. Qala, berkata, akhbarana Malikun, telah bercerita kepada kami Malik, an Suhail bin Abi Salih, dari Suhail bin Abi Salih, an Abihi, dari bapaknya, an Abi Hurairata, dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yarda lakum, ridha untuk kalian, salasan, tiga perkara, wa yaskhatu lakum, dan murka bagi kalian, salasan, tiga perkara juga. Jadi ada tiga perkara ada tiga perkara yang diridai oleh Allah, dan ada tiga perkara pula yang dimurkai oleh Allah. Yang pertama, yarda lakum, Allah ridha untuk kalian, anta'buduhu, agar kalian menyembah hanya kepadanya, wala tusyriku bihi syai'a, dan agar tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian yang kedua, wa anta'tasimu bihablillahi jami'a, dan agar kalian berpegang teguh kepada tali Allah, yakni kepada agama Allah secara keseluruhan.
Yang ketiga, wa anta nasahu man wallahullahu amrakum, dan agar kalian menegakkan nasihat terhadap barang siapa yang Allah berikan kepadanya urusan kepemerintahan kalian. Ini tiga perkara yang Allah ridai, dan nanti kita akan jabarkan satu persatu insyaallah. Kemudian ada tiga perkara yang dibenci oleh Allah. Wa yakrahu lakum, dan Allah benci bagi kalian. Satu, pertama, kila wa qala, kata-katanya dan katanya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wa kathratus su'al, dan banyak bertanya. Kalau dalam bahasa kita, ngeyel. Ini yang ketiga, wa idaatul mal, dan menyia-nyiakan harta. Inilah yang dimaksud tadi dengan as-sarafu fil mal, berlebihan dalam urusan harta. Qala Syekh Al-Albani, Syekh Al-Albani berkata, hadithun sahihun, hadis ini hadis sahih. Mari kita ambil pelajaran dari hadis ini para jamaah. Ada tiga perkara yang diridai oleh Allah, ada tiga perkara yang dibenci oleh Allah. Yang pertama dari perkara yang diridai oleh Allah, yaitu agar kita ini menyembah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah yang pertama, bahwasanya ibadah hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Karena ibadah itu adalah maqam at-tazallul, maqam at-tazalluli, maqam merendahkan diri, menghinakan diri, itulah ibadah. Makanya kita beribadah itu seperti apa? Yaitu melakukan sujud dengan menempelkan dahi. Padahal bagi manusia, dahi ini merupakan apa? Kehormatan. Dahi, kepala, bagi manusia adalah merupakan apa? Kehormatan. Maka kemudian dengan kita sentuhkan ke tanah, ini artinya bahwa kita ini menghamba di hadapan Allah. Kita benar-benar merendah dengan serendah-rendahnya, dengan serendah-rendahnya. Jadi ibadah itu adalah, maknanya adalah at-tadhallulu, merendahkan diri, menghinakan diri. Itulah makna daripada al-ibadah. Karena itulah maka ibadah itu tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Bagaimana kita merendahkan diri, menghinakan diri kepada sesama makhluk? Kan tidak pas. Malaikat itu makhluk, diciptakan oleh Allah dari tidak ada menuju ada. Allah ciptakan manusia itu kun fayakun, ada. Malaikat Jibril, Allah ciptakan kun fayakun, ada. Jadi kita nyembah malaikat Jibril juga enggak cocok. Sebab malaikat Jibril itu makhluk juga, sama dengan kita. Ketika kita menyembah kepada selain Allah, misalnya apa? Ya, seperti sesembahan-sesembahan yang ma'ruf, yang terkenal, yang dilakukan oleh manusia. Ya, ada yang nyembah malaikat, ada yang nyembah matahari, ada yang nyembah bulan, ada yang menyembah bintang-bintang tertentu, ada yang menyembah Yesus, ada yang menyembah Buddha, batu besar, kuburan tua, keris, apalagi Jumat Legi. Ada enggak menyembah Jumat Legi? Wah, orang Jawa ini kalau kepada Jumat Legi itu para jamaah benar-benar mengkeramatkan, betul enggak kira-kira? Ya, kalau Jumat Legi itu sampai ada macam-macam atraksi itu.
mulai dari tumpengan sampai bakar menyan, wah ada itu. Nah, dari karena memang ternyata terjadi penyembahan-penyembahan terhadap selain Allah. Ini artinya sesuatu yang tidak pantas. Menyembah kepada selain Allah artinya menghinakan diri kepada sesama makhluk. Karena makna daripada al-ibadah itu at-tazallul, menghinakan diri. Zalla yazullu zallan, artinya hina, rendah. Tazallala artinya merendah, menghinakan diri. Makanya tidak boleh kepada sesama hamba, kepada sesama makhluk tidak boleh, kepada sesama manusia tidak boleh, siapapun dia. Ibadah yang bermakna at-tazallul, yaitu merendahkan diri, menghinakan diri, hanya pantas diberikan kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah pantas diberikan. Kepada Nabi Isa, Yesus tidak pantas. Yesus makhluk, diciptakan oleh Allah. Yesus bukan Tuhan. Maka yang benar, sembahlah Tuhannya Yesus. Siapa? Allah. Sekarang saya mau bertanya, apakah Injil itu diciptakan oleh Yesus? Jawabannya? Jawabannya? Bukan, tidak. Tapi Injil adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Yesus, kepada Nabi Isa. Maka kalau kita pikir, kalau kita hitung-hitungan dengan akal sehat, siapa yang harus disembah? Sembahlah Tuhan yang menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa, bukan justru nyembah Nabi Isa. Sembahlah yang punya Injil. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sembahlah yang menurunkan Injil kepada Nabi Isa, bukan Nabi Isanya yang disembah. Sembahlah kepada Nabi, kepada Allah yang telah menciptakan Nabi Isa, yang telah melahirkan Nabi Isa dari seorang perempuan. Nah, seperti itu akal sehat. Jangan kemudian nyembah kepada yang diciptakan, jangan. Ya. Sembahlah kepada Tuhannya Taurat, bukan menyembah yang membawa kitab Taurat, yaitu Nabi Musa. Sembahlah kepada yang menurunkan kitab Zabur, jangan menyembah Nabi Daud yang diberi Alkitab Zabur. Sembahlah yang menurunkan kitab Injil, jangan menyembah kepada Nabi yang diberi kitab Injil. Sembahlah kepada Tuhan yang menurunkan Al-Quran, jangan menyembah kepada Nabi yang ditugaskan membawa Al-Quran. Seperti itu akal sehat para jamaah. Jadi ini penting, yang pertama, sesuatu yang diridhai oleh Allah dari tiga perkara. Yang pertama, sembahlah Allah. Jangan mempersekutukan dalam persembahan dengan selainnya. Karena pertama, alasan pertama ini penting harus diketahui. Karena makna ibadah itu dalam bahasa Arab yakni at-tazallulu. Apa para jamaah? Makna ibadah? Lupa. Baru saja diucapkan sudah lupa. Makna daripada ibadah apa? At-tazallulu. Artinya apa? Merendahkan diri atau menghinakan diri. Itulah makna daripada ibadah. Makanya oleh Allah disetting ibadah itu tidak dalam keadaan berdiri. Tidak dalam keadaan berdiri tegak saja, tidak. Melainkan setelah berdiri kemudian turun sentuhkan dahi kehormatan ini, mahkota ini ke tanah dengan perintahnya, sebagai bentuk bahwa kita ini menghamba, tunduk, menurut, taat kepada perintahnya. Sentuhkan dahimu ke tanah. Nah, maka dengan menyentuhkan dahi kita ke tanah, maka maksud daripada ibadah tercapai.
yaitu merendahkan diri, menghinakan diri, takluk kepada Zat yang Maha Kuasa, yang menyuruh agar kita menyembah hanya kepadanya. Ini makna ibadah. Karena makna ibadah itu artinya merendahkan diri, maka tidak pantas diberikan kepada sesama makhluk, sesama manusia, tidak pantas. Kepada siapapun yang diciptakan oleh Allah, tidak pantas. Ya, ibadah kita hanya pantas kita berikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak Allah adalah disembah, sedangkan hak manusia adalah mendapatkan ridho Allah karena menyembah kepadanya. Suatu ketika para jamaah, Nabi berboncengan bersama Mu'adz bin Jabal. Nabi yang jadi supirnya, driver, naik onta. Mu'adz bin Jabal berbonceng di belakangnya. Maka Nabi bertanya, ya, yang artinya, atadruna ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'alallah? Tahukah kalian apa hak Allah yang harus dipenuhi oleh seorang hamba dan hak hamba yang harus dipenuhi oleh Allah? Maka Mu'adz bin Jabal pun karena tidak tahu sebelum diberitahu, menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Kemudian Nabi mengatakan, haqqullahi an ya'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Hak Allah dari para hamba, dari kita semua, adalah agar kita menyembah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Fa idza fa'alu dzalika fa haqqun 'alaihim an la yu'adzibahu. Maka apabila para hamba ini melakukan hal itu, maka hak mereka di mana Allah tidak akan menyiksa mereka. Inilah hak para hamba. Aw kama qala. Jadi maksudnya para jamaah, bahwa Allah punya hak dari kita yang harus kita penuhi. Apa itu? Ibadah. Karena memang Allah menciptakan kita di muka bumi ini untuk itu. Sebagaimana dalam surat apa, ayat berapa? Surah ke-51, surah Adz-Dzariyat ayat 56. Silakan dilihat. Surah ke-51, surah Adz-Dzariyat ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada-Ku. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar menyembah kepada-Ku. Ini memang Allah menciptakan kita itu tujuannya untuk itu. Sejak pertama Allah menciptakan kita itu tujuannya untuk menunjukkan, untuk membuktikan bahwa Allah itu raja, bahwa Allah itu Tuhan, satu-satunya yang harus disembah. Maka Allah menciptakanlah manusia, manusia dan jin diciptakan oleh Allah khusus untuk menyembah Allah. Nah, di situ masalahnya. Jadi kita diciptakan itu bukan sekedar hidup, bukan sekedar hidup, kemudian kerja, bikin rumah, happy, mati, selesai. Bukan. Hidup, kerja, rabi, nikah, punya anak, makan, minum, tidur, hidup lagi, kerja lagi, nikah lagi, punya anak lagi, setelah itu mati, selesai. Bukan. Itu kan binatang, sapi, kerbau, kambing, binatang-binatang memang diciptakan oleh Allah begitu, dari tidak ada menuju ada, setelah itu jadi debu. Itu binatang. Manusia beda. Manusia beda. Memang tujuan sejak awal diciptakan
untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan karena manusia dan jin ini akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang akan berkelangsungan kepada kehidupan di akhirat nanti. Karena di akhirat nanti ada kehidupan lagi yang maha dahsyat, yaitu alam surga dan alam neraka. Nah, seperti itu manusia. Manusia diciptakan, manusia dan jin diciptakan tidak seperti Allah menciptakan sapi, kambing, kerbau, ayam, tidak. Beda. Maka di sini kita harus perhatian. Bukankah saya juga manusia begitu? Kemudian pikir gitu loh. Akal sehat kita pakai. Hidup kita sebentar para jamaah. Hidup ini cuma sebentar. Mampir ngombe kata wal jinna. Ada yang mengatakan ad-dunya darul ubur la darul qarar. Dunia hanya untuk menyeberang, bukan untuk menetap. Menyeberang sementara untuk mengambil persiapan, ya, mempersiapkan segala sesuatunya bagi apa? Bagi kehidupan yang maha kekal, yakni di akhirat nanti. Karena di akhirat nanti para jamaah yang masuk surga khuludun bila mautin, kekal tanpa ada kematian. Yang ke neraka juga begitu, khuludun bila mautin, kekal tanpa ada kematian. Itulah nanti di akhirat. Allah seberangkan kita sebentar di dunia ini seukuran dengan umur kita masing-masing. Supaya apa? Supaya kita mempersiapkan diri. Milih surga atau milih neraka, begitu. Allah berikan kesempatan dua-duanya. Kamu mau milih apa, Allah? Ya? Siapa yang mau milih surga silakan. Siapa yang mau milih neraka silakan, itu hak masing-masing. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam urusan agama. Kenapa? Karena masing-masing sudah ada konsekuensinya. Dalam urusan agama, Allah tidak memaksa. Mau kafir? Silakan. Mau jadi non-muslim? Silakan. Mau jadi muslim juga? Silakan. Jadi Allah kasih kesempatan manusia itu. Mau muslim atau non-muslim? Nah, kan seperti itu. Masing-masing ada konsekuensinya. Jadi muslim jelas Allah akan meridhai dan Allah akan masukkan ke dalam surga. Jadi non muslim jatuh ke neraka jahanam yang paling dalam. Non muslim kok. Makanya sampean jangan merasa gaya, oh keren. Wah, non muslim keren, ada non. Non itu kan enggak, tidak. Nah, kan begitu. Jangan malah, ya silakan aja lah, dipanggil kafir juga boleh, panggil non-muslim boleh, terserah. Bagi kita non-muslim, kafir, pada saja. Pada baik, podo baik, sawa unkana kata bahasa Arabnya, podo, eh? Sawa, ala sawa, ini. Non-muslim, oke, kafir, oke. Oke, sama sudah. Ya. Jadi manusia itu hanya ada dua saja para jamaah, muslim, kafir. Muslim itu artinya seorang manusia yang sudah yang sudah menjadikan dirinya itu menyerah kepada Allah. Istislam lillah artinya tunduk patuh menyerah kepada Allah dengan mengikuti titahnya, ajarannya, syariatnya. Oh ini boleh, sami'na. Oh ini tidak boleh, sami'na. Itu muslim. Makanya ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, mal Islam, apakah Islam itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Qala. Rasulullah menjawab, an yuslima qalbuka lillahi azza wa jalla. Hendaknya hatimu tunduk patuhkan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu makna Islam, makna Muslim.
Seorang muslim artinya seorang yang menjadikan hatinya tunduk. Allah suruh jalani, Allah larang jauhi, seperti itu. Diperintah sholat lima waktu, sami'na wa ato'na. Diperintah haji dan umroh, sami'na wa ato'na. Diperintah puasa Ramadan, sami'na wa ato'na. Diperintah mengeluarkan zakat, sami'na wa ato'na. Diperintah menjaga lidah, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga dari maksiat. Jangan sampai berbuat syirik, jangan sampai berbuat bid'ah. Sami'na wa ato'na. Itu artinya telah tunduk. Tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngeyel. Kalau ngeyel nanti jatuhlah kepada kemurkaan. Ngeyel itu seperti apa? Ya, merasa dirinya Islam tapi menyembah Allah dengan cara yang Allah tidak perintah. Siapa? Ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Bid'ah itu artinya melakukan sesuatu yang baru di dalam agama. Lo kalau dalam urusan dunia, off to you. Halo? Dari Sabang sampai Merauke, jangan sampai ada yang tidur lo ya. Nanti gak dapat berkat nanti. Kebablasan nanti ya. Ingat ya, kalau dalam urusan dunia, off to you. Kata orang Inggris. Kata orang Madura apa? Kata orang Jawa, kata orang Jawa apa? Sakarepmu. Iya, itu orang Jawa itu. Sakarepmu. Cangreng Madura apa cang? Apa cang gitu. Orang Jawa bilang apa tadi? Sakarepmu, urusan dunia, silakan. Asal tidak berlebihan. Asal tidak berlebihan seperti hadis tadi. Berlebihan itu contohnya gimana? Cak, sampean kerja di mana, Cak? Saya kerja di pabrik bir. Kerja kok di pabrik bir itu? Waduh, mabuk terus lah. Enggak, Cak. Saya enggak makan, enggak minum bir saya. Saya hanya dapat upahnya saja. Padahal itu namanya. Hah? Disulap. Bir disulap jadi bayaran. Kemudian jadi teh. Tehnya itu serpihan dari bir itu. Serat ini namanya disulap itu. Tadinya dia bir, disulap jadi teh gitu aja sudah. Cak, sampean kerja di mana? Saya kerja di ini apa? Di pabrik riba. Uang riba, rentenir. Ya, sampean kerja apa? Aku nyolong, maling. Ya, nyopet misalnya. Ya, masya Allah. Ya enggak. Silahkan dalam urusan dunia, artinya selama itu batas normal, batas normal. Artinya misalnya mau bikin rumah satu, silahkan. Mau bikin rumah dua, silahkan. Ya, itu mau nikah satu, silahkan. Mau nikah dua, nambah lagi, monggo. Ini ya selama bisa gitu. Mau bikin misalnya bikin acara apa urusan dunia ini? Oh, saya mau bikin nasi goreng mawut. Nah, ini. Yang satunya saya mau bikin soto Lamongan. Silakan saja, tapi dalam urusan agama kembali kepada Quran dan Sunnah. Kembali saja. Urusan agama tidak boleh. Jangan berbuat kebid'ahan dalam urusan agama. Ini yang banyak gak ngerti, banyak orang Islam juga gak ngerti. Ketika kita terangkan dengan semangat, bapak-bapak, ibu-ibu, wahai saudara-saudara, mari kembali kepada Quran dan Sunnah, jauhi bid'ah. Apa kata mereka? Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Nah, karena mereka tidak paham. Tidak paham. Maksud daripada bid'ah yang terlarang itu, agama ini kan sudah sempurna, betul gak kira-kira? Agama ini sudah. Surat apa ayat berapa? Halo? Al-Ma'idah ayat 3. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinah. Sudah. Islam ini sudah sempurna. Ibarat gelas ini sudah penuh. Tidak perlu lagi ditambah, tidak perlu lagi
dikurangi. Makanya kemudian Nabi selesai wafat, karena tidak ada lagi wahyu yang harus diturunkan. Semua yang berhubungan dengan agama, semuanya sudah disempurnakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugas yang diperintahkan oleh Allah kepada Muhammad sudah dijalankan 100% oleh Nabi. Tidak ada sesuatu pun yang berhubungan dengan agama melainkan Nabi sudah terangkan satu persatu. Sehingga dalam masalah agama kembali saja kepada yang pertama, yaitu kepada yang pernah terjadi di masa Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya ketika Nabi ditanya tentang 73 golongan yang pecah dari umat Islam itu, Nabi mengatakan apa? Satu masuk surga, yang lain masuk neraka. Ketika ditanya kilaman hum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah, apa kata Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Artinya barang siapa yang hari ini malam ini sebagai seorang muslim menjalankan agamanya kembali kepada seperti agama yang terjadi di masa Rasulullah dan para sahabatnya, maka itulah satu golongan yang masuk surga, yang lain masuk neraka. Loh Ustaz, sampean itu kok bilang bicara-bicara Nabi dan sahabatnya, kembali kepada Nabi dan sahabatnya, itu kan zaman dulu. Kita kan zaman sekarang. Klemben-klemben apa? Dian-dian saiki-saiki, apa kata orang Jawa? Klemben-klemben roti ya roti. Klemben-klemben roti-roti, apa artinya? Dian-dian saiki ya saiki. Loh, Rasulullah dan para sahabatnya kan sudah zaman dulu. Kenapa kok kita harus masih akan dibawa kepada zaman Rasulullah? Subhanallah. Itulah setan. Setan itu pinter memutar-mutar balik kata dan fakta. Setan itu pinter memutar-mutar balik kata dan fakta. Saya kalau ada orang seperti itu, saya anggap orang bodoh. Gitu. Saya tanya kepadanya, Pak, sampean itu kok ngomong seperti itu? Sejak tadi kita ini bicara apa? Bicara agama apa bicara mobil? Saya katakan begitu. Pasti dia akan mengatakan apa? Pasti mengatakan apa? Ya bicara agama, karena topiknya memang urusan agama. Kok kemudian disangkut-pautkan dengan dunia? Sekarang kan zaman dulu, kan zaman dulu Ustaz. Sekarang kan sudah seperti ini. Ya dulu Rasulullah pakai onta, sekarang kita sudah pakai mobil. Nah, begitu, itu diantara putar balik setan itu, fakta dan kata. Saya katakan, ini kita ini bicara apa sejak tadi Pak? Bicara agama atau bicara mobil? Maka dia pasti akan menjawab apa? Bicara agama. Maka saat itulah kita kembalikan, kalau kita bicara agama, apa Anda merasa lebih baik daripada Rasulullah dan para sahabatnya? Betul gak kira-kira? Apa kita ini lebih baik dari Rasulullah dan para sahabatnya? Tidak para jamaah, tidak. Kecuali kalau kita ini menjalankan agama, kita kembalikan kepada agama yang terjadi di masa Rasulullah dan para sahabatnya, baru kita akan jadi orang baik. Tapi kalau urusan dunia, urusan kendaraan, memang sekarang lebih baik daripada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaidahnya begini para jamaah. Kalau urusan agama, yang benar, yang baik adalah kembali kepada yang pertama. Kalau urusan dunia, yang benar, yang baik adalah yang sekarang, yang canggih. Nah, sekarang Masya Allah, canggih luar biasa sekarang para jamaah. Itu urusan dunia. Kalau urusan agama, yang canggih, yang pertama atau yang terakhir? Yang pertama. Tapi kalau urusan dunia yang canggih, yang terakhir itu jelas, itu jelas. Nah, di situ. Terus setan kemudian akan bertanya lagi, Ustaz, Rasulullah kan sudah wafat ratusan tahun. Bagaimana kita bisa kembali kepada yang asli?
Waduh, ada lagi. Memang setan tuh pinter. Makanya sampean-sampean bapak-bapak gak pernah ngaji, dia ditanya seperti itu, kira-kira keok apa menang? Kira-kira keok, sudah gak bisa jawab. Iya, iya. Ini yang sana. Karena Rasulullah memang sudah ratusan tahun. Bagaimana kita dibawa kepada Rasulullah? Rasulullah sudah ratusan tahun, Ustaz. Pas Masya Allah. Padahal Al-Quran masih dijaga oleh Allah. Sampai sekarang Al-Quran yang ada di tangan kita itu masih orisinil. Masih apa? Orisinil. Kemudian hadis-hadis Rasulullah sudah dibukukan oleh para ulama, sehingga kitab-kitabnya bisa kita akses, kita beli, ya, dan bisa kita baca. Ini artinya urusan agama yang asli masih bisa diakses, karena Allah memang menjaga agama ini sampai habis waktunya. Kapan waktu habis agama ini? Berlakunya agama itu kapan habisnya? Halo? Halo? Ya sampai hari kiamat nanti. Begitu sampai hari kiamat ternyata enggak beriman. Sudah finnar. Neraka sudah, ya. Subhanallah para jamaah. Nah, ini masalah ibadah. Kembali kepada masalah ibadah. Ibadah itu maknanya adalah at-tazallul, merendahkan diri, menghinakan diri. Maka makom seperti ini, derajat seperti ini hanya boleh diberikan kepada siapa? Kepada Allah. Jangan diberikan kepada sesama makhluk. Podo makhluk kok disembah, gelut lah usah. Betul gak kira-kira? Nek podo makhluk lu apa ya, gelut aja timbangan disembah lagi itu. Oh podo makhluk. Jangan sampai disembah. Secara singkat para jamaah, ini masalah ibadah. Yang kedua tadi, perintah berpegang teguh kepada tali Allah. Apa tali Allah? Agama ini. Kemudian yang ketiga, yaitu memberi nasihat kepada pemerintah, ya. Ternyata di dalam Islam yang benar itu kepada pemerintah memberi nasihat para jamaah, bukan demonstrasi, juga bukan kemudian mencela-mencela, tetapi hendaknya ada perwakilan para ulama yang menasehati pemerintah, sebagaimana di Saudi Arabia, Masya Allah para jamaah, para ulama itu dijadikan di atas raja, ya. Makom para ulama di Saudi Arabia itu di atas kerajaan. Raja selalu sami'na wa ato'na kepada apa yang diperintahkan oleh para ulama. Nah, ini. Kemudian yang terakhir yang dilarang oleh Allah, yaitu Allah membenci dari qila wa qala, katanya. Jangan. Ya, kita harus benar-benar tahu. Jangan hanya kata ini kata itu. Anu tadi malam Raja Salman katanya begini loh, katanya. Akhirnya seperti yang terjadi kapan itu? Katanya Raja Salman mauludan. Masya Allah. Ternyata begitu dikorek-korek-korek, katanya dia dapat Facebook lah itu. Dapatnya di Facebook. Raja Salman katanya selamatan. Itu seorang ustaz yang mengatakan itu. Akhirnya apa? Kila wakola, katanya, dan katanya itu dibenci oleh Allah. Tidak boleh. Ya, seorang muslim tidak boleh hanya berdasarkan katanya dan katanya. Kemudian kasratus sual itu ngeyel, ya. Makanya di dalam hadis dikatakan rusaknya Bani Israel karena mereka terlalu menuntut kepada para nabinya sesuatu yang tidak pantas. Terlalu menuntut. Nabi Musa saja sampai kerepotan para jamaah menghadapi Bani Israel. Betul enggak kira-kira? Repot Nabi Musa. Sudah tiba-tiba mereka minta Musa bikinkan Tuhan-Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Repot Nabi Musa. Maka Nabi Musa murka, ya. Peristiwa apa? Seekor anak sapi. Masih ingat ya? Setelah itu para jamaah sudah diampuni oleh Allah. Selesai. Tiba-tiba saja mereka minta, Musa kami tidak beriman kepada engkau sampai kami melihat Allah dengan nyata. Masya Allah. Nabi Musa marah lagi. Setelah itu diampuni oleh Allah, mereka minta lagi, Musa minta makanan dari langit, manna dan salwa. Seperti itu.
Itulah makanya sebab seperti itu Bani Israel kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita para jamaah. Ustaz tuh kok harus begini loh Ustaz. Ustaz harus begini loh Ustaz. Ustaznya sampai bingung. Padahal Ustaz menyampaikan ilmu, menyampaikan ayat. Kemudian banyak dituntut sampai akhirnya rusak keadaan. Tidak boleh. Yang benar mari kita angkat bersama, yang salah mari kita jauhi bersama-sama. Nah ini yang terakhir para jamaah, wa idaatul mal, menyia-nyiakan harta. Harta yang dititipkan oleh Allah mari kita manage dengan baik, kita pergunakan dengan baik, kita syukuri nikmat itu dan kita laksanakan, artinya kita tasarrufkan sesuai dengan apa jalurnya masing-masing. Jangan berlebihan makan, jangan berlebihan berpakaian, jangan berlebihan. Sekedar pakaian begini saja harganya 100 juta. Hah? Masjid Nurul Huda perlu berapa dananya? Ya, masya Allah para jamaah. Sekedar baju, sekedar sepatu harganya 100 juta. Ini berlebihan. Burung di depan ada burung, di kanan kiri sampai di kamar mandi ada burung. Harganya satu burung 600 juta. Ini berlebihan. Ya, sudah ada TV depan sampai di WC ada TV. Ini berlebihan. Seperti itu berlebihan. HP kalau enggak yang 100 jutaan enggak mau, padahal HP yang harga 1 juta saja sudah 5 tahun enggak habis-habis, kan begitu ya. Nah ini para jamaah, jangan berlebihan dalam urusan harta dan jangan menyia-nyiakannya. Jadilah hamba Allah yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini para jamaah. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.